Bas, dicium anaknya, Pak. Nah, kamu pakai plus dong. Jangan pakai plus, teman-teman. Kakaknya cium juga dong, kakaknya cium juga dong. Tapi alhamdulillah masih Bas dan Rambalia. Kami pilih nama Gayatri yang insya Allah memiliki makna yang sangat penting bagi keluarga kami dan sejarah di Indonesia. Gayatri ini kami ambil dari apa namanya, nama seorang istri dari Raden Wijaya dari Kerajaan Majapahit yang kemudian melahirkan generasi-generasi selanjutnya untuk memberikan manfaat bagi kerajaan-kerajaan selanjutnya, yaitu raja-raja yang setelah Raden Wijaya dan lain-lainnya. Gayatri juga bisa diartikan sebagai kekuatan yang besar, tiga kekuatan besar, kalau saya menyebutnya the mother of all nature, yang insya Allah juga memberikan kemuliaan, kebahagiaan, siraman-siraman yang berkaitan dengan keindahan alam dan juga kemeriahan dunia. Gayatri juga bisa diartikan sebagai pemimpin yang tangguh, pemimpin yang humble, dan insya Allah memiliki cantikan yang sangat luar biasa. Nah, Idalia sendiri, Idalia ini agak unik, tentunya beda dengan kakak-kakaknya, Mas Erlangga dan Mas Sakti, yang lahir tepat tengah malam, kira-kira jam 12 lebih hingga jam 1 malam. Nah, adiknya ini, Gaya, lahir di pagi hari, tepatnya jam 8.58. Yang saya sempat sebelum persalinan menyampaikan kepada Alia, biasanya kita lahir agak begadang, kurang tidur, tapi kita sekarang bisa melihat sinar mentari, kita bisa melihat we see the sun rise. Dan alhamdulillah Idalia bisa membawa kesejukan, keterangan, dan cahaya yang menarik bagi kehidupan manusia yang ada di Indonesia dan dunia. Dan Idalia sendiri berarti, kalau agak-agak narsis sedikit, supaya nanti suatu saat kalau dipinang, menikah, tidak lupa kepada orang tuanya, saya berikan nama Idalia, Ibas dan Alia, gitu. Ibasnya Inya, Binya Darnya, Alianya Alia. Jadi itu juga merupakan gabungan dari nama saya dan nama Siti Rubi Alia Rajasa. Dan Yuliono, untuk melengkapi nama tersebut, seperti yang saya post dalam Instagram, adalah nama keluarga yang sampai kapanpun akan kami pakai terhadap anak-anak saya sendiri.